Min tarekah kerengurangan bank balu masyarakat tanu kejehna ngalakonan isolasi Mandiri alatan Ktepan ko11 Polsek dayakolot ngabakin 115 paket kabutuh pokok di dua desa detik itu petugaskim mere dukungan Moril sangkan keengaronjatatkan imun warga anu tacan bisa nyorang kegiatan di saluaaran Imam. Sawatara so petugas di Polsek Dayah Kolot ngadeg-deg ke sejumlah imah warga di Kampung Bojong Asih Desa Dayakolot, Kolot, Kecamatan Dayakolot, Kolot, Kabupaten Bandung, serahkan bantuan paket kabutuh poko. Saban imah warga di deg ku petugas mangrupa masyarakat anuker memejehna ngalakonan isolasi mandiri, alatan katepaan COVID-19, serta tebisanya nyorang kegiatan di luar imah. Prak-prakan ngebagikan kabutuh pokok nage dipaju paju bari protokol kesehatan, nyata ngajaga jarak atau disorang secara simbolis kakadang warga anu positif COVID-19. Kapolsek Dayih Kompol Tedi Rusman ngebrehken jumlah kabutuh pokok anu dibagikan ke masyarakat anu ker memejah isolasi mandiri, nitih 115 paket. Eta ratus ratus paket kabutuh pokok teh warga dua desa nyaeta citerep jeng dayeh kolot. Uh, untuk hari ini kami dari pihak kepolisian khususnya polsek dayeh kolot membagikan sembako kepada warga yang kebetulan sedang diisolasi karena covid 19. Tadi saya sudah sekitar 12 kakak di desa Citerep uh, jam sekitar jam 10-an dan sekarang ke wilayah ke desa Dayakolot rencana itu 46 KK yang akan kami berikan bantuan sembako bagi warga yang diisolasi. Lianti Masrahken paket kabutuh pokok ke imun warga, petugas mere dukungan moral sangkan tetap semangat serta sehat sabihara sabihari dei. Pihak nage bakal nampak sumbangan ti donatur, anuboga karap iciki bung paket kabutuh pokok ke warga kecamatan Dayeh Kolot, anu orang isolasi mandiri Rezitia Prasaja Bandung TV